Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama saya Misa Madura Kali ini aku mau berbagi dengan kalian uh, Bubur kacang hijau Sama uh, ananas ya aku campur ananas uh, Dan sebelum aku lanjut ke Lanjut masak ya Aku ucapkan banyak terima kasih pada semua subscriber aku yang setia dengan video video aku, sahabat-sahabat YouTube semuanya. Uh, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay, teman-teman, kita lanjut ya. Ini ada apa aja? bahan-bahannya di sini aku gunakan gula merah ya kalau orang madura itu bilang gula merah tapi ada yang bilang gula aren gula jawa aku itu tidak tahu apa bedanya gula aren dan gula jawa itu tapi yang aku tahu itu adalah gula merah oke dan di sini ada uh, pineapple uh, apa namanya ananas kalengan ya aku nggak punya ananas fresh dan di sini ada santan juga kalengan dan di sini ada kacang hijau yang sudah yang sudah direbus. Ini sisa kemarin aku bikin onde-onde nggak -onde, kepakai jadi aku uh, sebelum dianya itu lama-lama di di apa di freezer ya jadi aku uh, gunakan untuk bikin bubur gitu. Nah ini dia kacang hijaunya sudah aku rebus seperti ini dan tinggal kita bikin kuahnya ya sama nanasnya. Dan di sini aku sudah siapkan wadah seperti ini untuk bikin kuah ya. Dan di sini aku taruh air kira-kira dua -kira gelas, dua gelas air ya. Dan ini ada gulanya, aku pasang seperti ini. Tapi kalau kalian nggak suka gula merah bisa diganti dengan gula putih lebih warnanya itu uh, kalau pakai ananas itu ananasnya itu lebih bagus gitu jadi uh, sesuai selera kalian ya dan di sini ada coconutnya aku apa pakai satu kaleng ya satu kaleng coconut karena apa ya uh, di sini tuh nggak ada kelapa yang kayak di Indonesia gitu teman-teman adanya kecil tapi kadang kalau aku beli itu di supermarket itu kadang udah uh, busuk atau udah kering gitu jadi uh, mendingan beli yang kalengan gitu nah di sini aku mau bikin santannya ya teman-teman aku taruh santannya di sini dan aku didihkan ini aku tambah sedikit air kira-kira satu cawan lah gitu dan di sini teman-teman aku kasih setengah sendok garam untuk santannya jadi santannya itu hanya ada garam ya dan dididihkan aja gitu jadi simple simple sekali dan di sini gulanya sudah mendidih jadi, aku mau masukkan ananasnya yang sudah aku potong-potong seperti ini. Ini satu kaleng ananas, aku gunakan semua, dan aku akan tambahkan kacang hijaunya. Aku masukkan bareng, jadi hanya nunggu mereka itu mendidih dan agak mengental. Nanti, aku akan matikan, ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Setelah 10 menit hasilnya seperti ini. Udah udah apa ya? Udah tanak dan mengental gitu. Jadi ini sudah siap untuk dihidangkan ya. Sebenarnya nggak usah lama-lama, tapi karena aku mau kuahnya itu agak mengental, jadi aku ituin ya, lamahin sedikit 10 menit. Dan ini ada tepung maizena untuk santannya ya, teman-teman. Biar santannya itu agak kental gitu, jadi aku tambahkan satu sendok tepung maizena ya, satu sendok makan tepung maizena gitu. Biar agak mengental. Dan di sini aku aduk-aduk sebentar, kira-kira satu menit lah sampai mendidih, biar tidak meluap ya, jadi aku tungguin sambil diaduk-aduk, lalu aku cicipin rasanya, itu rasa apa ya, e, asinnya gitu, karena aku sukanya yang agak asin gitu, jadi mantep gitu asin, kalau ada asinnya itu di kolak itu atau di bubur itu enak gitu. Oke okay, teman-teman, ini aku sajikan kolaknya seperti ini. Ini sudah aku sajikan seperti ini tuh teksturnya. Ini enak sekali, apalagi kalau ada daun pandannya. Tapi aku di sini di Mekah enggak punya daun pandan sayang sekali. Uh, dan ini adalah santannya. Nah ini dia. Lalu aku akan siramkan. Santannya di atasnya seperti ini, hmm, yummy banget nih. Silakan dicoba ya, teman-teman, pakai ananas. Semoga tips dan resep ini bermanfaat untuk kalian. Silakan dicoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.